dalam usia yang masih sangat belia, aksi mendalam wayang kulitnya telah memukau banyak orang. Bahkan leukemia yang diderita tidak menjadi penghalang baginya. Dan aku tuh kuat, anaknya aja kuat, masa ayahnya nggak kuat? Dia sering ngomong gitu. Dan kini ia berada di panggung ini untuk sebuah impian sederhana. Kan saya datang ke panggung impian ini supaya ngejudin impian saya. Saksikan selengkapnya di Panggung Impian, Minggu 22 Februari jam 5 sore di TransTV.